Kisah Datuk Nuraya memiliki makam sepanjang 60 meter dibanding dengan Datuk Sanggul yang juga berada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Datuk Nuraya memang kurang terkenal, namun bagi masyarakat Kalsel khususnya Tapin, Datuk Nuraya ternyata sangat dikenal. Salah satu ciri paling dikenal masyarakat adalah makamnya yang sangatlah panjang. Karena itulah Datuk Nuraya sering pula disebut dengan Datuk Panjang. Dikutip dari berbagai sumber, disebutkan bahwa Datuk Nuraya memiliki nama Syekh Abdul Mu'in. Namun ada juga yang menyebutnya dengan Syekh Abdul Jabbar dan Syekh Abdul Rauf. Kuburan Datuk Nuraya yang berada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin, Kalimantan Selatan. Kuburan itu sangatlah panjang, sekitar 60 meter dan lebar 6 meter. Karena kuburan itu sangat panjang, kemungkinan kuburan Datuk Nuraya itu yang terpanjang di dunia. Dalam buku manakib, Datuk Nuraya juga disebutkan bahwa makam Datuk Nuraya kemungkinan yang terpanjang di dunia. Menurut petugas makam tersebut, Abdullah, yaitu panjang kuburan itu mencapai 60 meter. Dan kuburan itu berada dalam sebuah bangunan supaya tidak kena hujan dan memudahkan warga untuk berziarah. Terima kasih, itu dulu info tentang Datuk Nuraya.